Masa time budak-budak bermain ni adalah benda yang normal. Asal ada peluang je memang nak main lah. Ada 15 minit lagi ni sebelum waktu tidur. Main! Dari kita sekolah rendah sampailah awal sekolah menengah pun kadang-kadang kita dianggap budak-budak lagi kalau kita suka main. Macam budak-budak. Mana ada? Aku matured, okay? Cuma cara kita main mungkin berbeza sikit lah. Masa kecil-kecil mungkin kita main kejar-kejar atau main mainan semua tu kan. Dah sekolah menengah ni kita main sukan pula ke ataupun main ML. Tapi ada je lah budak-budak besar dah tua pun main mainan lagi. Tak memedih siapa-siapa sebab tak salah pun. Cuma sharing je. Alang-alang tu aku nak share satu benda kat korang sikit. Share kat aku? Aku gak boring ni. Okay, bagus. Kau mesti tertanya-tanya kan? Sumi culik aku gimana ni? Asal baju Sumi stylo sangat? Sini aku kenalkan kau dengan satu game ni. Aku confirm lah bila kau tahu ni kau akan excited. Sabarlah, aku tak cerita lagi ni. Memperkenalkan Honkai Star Rail. Honkai Star Rail adalah sebuah game strategi RPG yang memerlukan korang untuk merancang taktik dan strategi dalam mengalahkan musuh. Dalam erti kata lain, kalau kau nak kalahkan musuh tu, kau kena berfikiran bijak sikit lah. Dan game ni boleh dimainkan secara percuma dekat smartphone dan PC. Dan sekadar fun fact, game ni dihasilkan oleh salah satu syarikat yang sama menghasilkan Genshin Impact, iaitu salah satu game popular tu. Game ni juga ada banyak karakter dengan design yang sangat unik. Kalau kau jenis minat dengan style design anime gitu, kau akan sukalah game ni. Saya pun anime. Dunia dia pula sangat-sangatlah menarik dan seronok untuk diterokai. Dia terasa macam kau tengah explore world yang fantasy dan futuristik gitu. Wow, dalam adik terbaru ni, diorang dikenalkan satu watak 5 star baru iaitu Kafka. Karakter dia macam style dan cool gitu. Siap pakai katana. Dan bagi aku fighting style dia pun stylo lah. Karakter dia menggunakan SMG dan ada shock effect dekat musuh. Selain dari karakter baru, dalam update baru dia juga ada map dan lokasi baru. Korang bolehlah explore sampai puas-puas. Kepada korang yang berminat, boleh download menggunakan link kat bawah atau korang boleh scan menggunakan QR code yang dibekalkan dekat video ni. Dan jangan lupa gunakan kod yang diberikan ni untuk dapatkan benda-benda menarik. Kan cakap boring tadi? Gila download sekarang. Okey. Apa-apa pun, masa zaman aku, PUBG, Fortnite, Roblox, PS5 semua ni tak ada lagi. Yang ada masa tu cumalah masa dan kawan-kawan. Okeylah kan daripada tak ada apa-apa. Saya tak ada siapa-siapa. Saya lonely. Saya pun lonely. Jom double lonely. Aku kecil-kecil dulu ramai kawan-kawan. Jadi nak main benda-benda semua tak ada hal lah, asalkan ada idea. Jadi petang-petang ni kita memang selalu berkumpul kat taman dengan kawan-kawan aku ni dan planning lah nak main apa hari tu. Nak main apa ya? Berdasarkan cuaca dan juga suhu keadaan ni semua, aku ada satu idea. Oi, budak-budak ni! Cuma ada setengah benda yang aku main masa kecil-kecil ni macam pelik sikit dan bahaya lah. Itulah. Kenapa tak pakai seat belt? Masa aku sekolah rendah, aku duduk kat satu area kawasan perumahan flat tentera ni dan aku dengan kawan-kawan aku ni, kita orang memang main macam-macam time tu. Salah satu permainan kita orang main time tu adalah baseball. Korang mesti tahu kan baseball? Yang seorang pukul, betul seorang lagi sambut tu. Dia main baseball? Bukan pukul orang, pukul bola. Aku tak tahu sangat pasal rules baseball ni semua. Cuma aku tahu pasal basic dia tadi tu je lah. Masa kita orang main ni, dah laki, perempuan, kecil, besar semua join. Tak ada diskriminasi. Cuma siapa dapat geng-geng budak kecil tu, banyak kena hadap lah sikit dengan team-team member yang noobies ni. Okay, Am tunggu sana sambut bola tau. Boleh? Baik. Masa delay sangat? Line slow eh? Cuma macam aku cakap tadi lah, kita orang main ni tak ikut rules dia. Kita orang tak ada equipment-equipment yang betul ni semua. Masa tu, siap masing-masing datang je dengan apa-apa equipment yang diorang ada. Kayu tu, kita orang main kutip je entah mana-mana. Jadi macam-macam jenis kayu lah setiap orang bawa. Aku ingat lagi ada satu time ni, ada budak seorang ni lepas dia pukul je bola, dia terus campak kayu dia yang besar gedabak tu. Dan sipi-sipi je hampir kena team member dia yang tengah tunggu dekat belakang. Bahaya tu! Dan ada seorang budak dia juga, dia siap bawa kayu special dia. Dan dekat kayu dia tu ada paku-paku terkeluar sikit tau. Tu kalau terkena bola tak apalah, bocor. Ni kalau terkena kepala orang, KO awal-awal. Cakap pasal kayu dah bahaya, masa aku besar sikit aku lepak dengan geng-geng all boys ni kat satu padang ni. Aku rasa diorang ni macam team elite sikit lah sebab diorang tak lepak dengan anak perempuan dan budak-budak kecil semua ni. So diorang ajak aku main satu permainan ni, aku tak tahu apa nama dia time tu tapi kita orang panggil dia pukul lalang. Aku tak tahulah kalau permainan pukul lalang ni sebenarnya macam apa yang aku cerita ni. Ataupun kau pergi pukul je mana lalang-lalang yang ada kat tepi jalan semua tu. Okay, apa-apa pun, permainan kita orang ni, rules dia macam ni. Ada beberapa orang budak akan jadi lalang. Di mana diorang akan duduk dekat rumah diorang yang diperbuat daripada selipar. Dan akan seorang budak
budak-budak ni jadi pengejar dan akan cuba baling bola dekat rumah budak-budak ni. Diorang akan kalah kalau rumah ataupun badan diorang terkena daripada bola tu. Jadi macam mana korang nak protect badan dan rumah korang? Yes, good question Sumi. Kita orang ada kayu. Kayu ni adalah senjata dan juga penempis kita orang. Kalau orang pengejar tu datang dekat dengan lalang ni, maka lalang ni pun startlah tunjuk belang. Dan dia sangat bahaya tau, sebab kita orang yang lalang ni ada kayu. Di mana kalau bola dekat dengan kita orang, memang kita orang hilang pedoman. Sampai tak kisah dah lah dengan tukang kejar tu dekat dan jauh. Permainan dia best, cuma kalau korang jadi tu korang kena berhati-hati sikit lah. Bila fikir balik, pukul lalang ke lalang yang memukul? Satu lagi ni tak adalah permainan bahaya, tapi lebih kepada tempat kita orang main ni bahaya. Macam contoh, area rumah aku ni ada banyak longkang. Jadi kalau kita orang main dekat-dekat dengan area tu, kita orang macam suka untuk jatuh longkang. Dia macam terasa fun-fun gitu nak jatuh. Kejar dia. Jatuh. Satu time ni pula, aku dan kawan-kawan aku ni main nyorok-nyorok kat satu area orang letak barang-barang lama macam tu. Jadi kat situ ada amari lama, kerusi lama, surat khabar lama, besi lama jual baru. Lepas tu ada seorang budak ni masa dicari tu, dia menyorok kat belakang satu amari dengan ada plastik canvas ni tutup. Hot boy. Orang jumpa dia dan datang ke arah dia nak kita ulah jumpa dia kan. Tapi budak-budak orang datang dekat cakap jumpa pun tak nak ngaku. Weh, aku dah jumpa kau lah. You ke? Mana ada. Confirm ke ni aku? Tak tahu kau tengah berhalusinasi je. Lepas tu masa seorang budak tu nak tarik dia keluar daripada tempat menyorok tu, dia orang pun berwrestling lah kejap kat situ. Tengah ada bergelut-gelutan tu, tiba-tiba dia orang tertarik canvas tu dan terjatuh satu benda. Debuk gitu ha. Terkena kepala budak tu. Dan benda yang jatuh tu rupa-rupanya adalah bata yang ada orang letak untuk sendal canvas tu untuk tutup amari itulah. Budak tu apa lagi? Nangis lah. Mak-mak yang duduk jauh semua terkejut mendengar lawangan suara anak diorang dah berlari bertempiaran. Aku pun tak ingat dah apa jadi lepas tu. Aku rasa mungkin dia kena hantar pergi klinik atau hospital lah kan, sebab nak rawat dan jahit kepala dia yang luka tu. Takkanlah lepas tu dia sambung main lagi macam biasa kan? Eleh, tak ada apa lah ni. Luka kecil je. Dan itulah beberapa kisah permainan bahaya aku time kecil ni. Ada beberapa benda aku main bahaya lagi time budak-budak dulu, tapi aku dah pernah cerita sebenarnya. Dan juga tak nak lah siapa-siapa tahu kecil-kecil dulu bahaya mana aku main kan. Tapi tak adalah bahaya macam aku main meriam ke main bom tangan ke. Tak adalah, tu bahaya sangat. Ke aku ada main kecil-kecil dulu. Yah! Kena bom. Hai semua dan assalamualaikum. Aku nak direct to the point je ni. Yang Sabtu ni aku nak release album. Tiba. Tak ada. Gurau-gurau. Aku nak release something, tapi nantikanlah dekat channel YouTube aku ni. Bukan release, tapi macam ada benda aku nak bagi tahulah. Apa benda aku nak bagi tahu tu? Ha, nantikan je lah. Kalau korang nak cepat dapat info, korang follow lah kat social media aku ke kat Insta, TikTok ke apa benda kan. Kat situ cepat sikit lah aku bagi tahu. Oh, dan sebelum terlupa, thanks korang untuk 500,000 subscriber ni. Korang memang terbaik. By the way, surprise Sabtu ni memang berkaitan dengan sempena 500,000 subscriber ni lah. Dia lebih kepada appreciation aku terhadap support korang dan aku membuat something special untuk 500,000 subscriber ni. Nanti kalau Sabtu ni aku nak release something. Dan tu je lah, aku tak tahu nak cakap apa sangat dah sebenarnya. Nantikanlah aku dekat next video. Okay, bye. Ciao.